Akhirnya, Arema FC dapat pengganti Gustavo Almeida, bukan wajah baru dari Liga 1 Indonesia langsung. Arema FC harus bergerak di bursa transfer dengan cukup teliti untuk bisa menemukan pengganti sosok Gustavo Almeida yang pindah ke Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1 musim ini. Gustavo Almeida yang sepadan. Menurut rumor yang beredar, ada beberapa nama yang masuk baik dari Liga 1 Indonesia maupun wajah baru untuk pemain asing. Namun, kemungkinan besar pihak Arema FC akan membajak salah satu striker asing milik kontestan Liga 1 mengingat pemain tersebut tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan Liga 1 Indonesia beserta cuaca. Kabarnya, pemain yang akan menjadi incaran Arema FC yaitu Junior Brandao, striker milik Madura United. Junior Brandao sendiri memang tampil cukup baik di Liga 1 bersama Madura United di putaran pertama Liga 1, di mana striker asal Brazil tersebut berhasil menyumbangkan 8 gol beserta 2 asis dalam 19 laga bersama